Jadi kita bersama Bos Andre ya, ini review mini IV punyanya DFSK. Nah, ini Bos Andre lihat-lihat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel saya Yuda Keplon. Nah, kali ini ada mobil electric vehicle ya. Ini mini IV dari DFSK. Ya, buat ruang depan itu seperti ini. Ini ada poster elektrik juga buat baterai motor anu ya, controller motor itu ada di depan, motor buat menggerakkan roda, dan ini lagi dicas ya teman-teman. Ini setirnya kiri, kebetulan ini setir yang kiri. Ini hanya muat 4 orang aja sih, ini cuma muat 4 orang aja buat mobil ini. Buat headlamp dan lampu-lampu yang ada di depan itu masih menggunakan bohlam semua, belum ada yang LED buat lampunya ya. Di depan samping juga ada sein fender ya, kecil mungil ini. Buat ukuran velg ini ring 12 ya, terlihat sangat kecil, ditutupi dengan bentop dan pengerimannya itu sudah cakram. Buat lampu rem belakang juga sein, dan lampu mundur itu juga masih pakai bohlam. Ya, coba kita masuk ke dalam interiornya. Ini hanya muat 4 orang saja. Ini setirnya di kiri ya teman-teman. MID-nya seperti ini, layar biasa. Terus ini buat pengaturan AC, ada heater dan juga cool. Terus itu buat settingan AC-nya itu sudah digital juga. Terus hazardnya di tengah situ. Ini kenapa kok setirnya masih di kiri? Karena ini adalah mobil prototipe. Dan ini buat transmisinya itu puter-puteran seperti apa ya? Ya puter-puteran. Terus di depannya itu ada buat power window saklar. Oke, cukup sekian teman-teman, mungkin mini IV kali ini dari DFSK. Jangan lupa subscribe, tekan tombol loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi dari channel saya. Terima kasih telah menonton.